Tahun Encik Hanif, selamat bertemu kembali. Saya ingin mengemukakan beberapa soalan yang mungkin Encik Hanif ingin mengambil peluang untuk menjawabnya sebenarnya tahun baru untuk pengetahuan dan pendengaran para pendengar dan penonton channel YouTube ini. Soalan pertama ialah mengenai accountability and responsibility with regards to members of cabinet menyampaikan teguran kepada kerajaan sesama mereka. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan terima kasih kembali. Ya, accountability dan responsibility baru-baru ini telah dibangkitkan oleh beberapa pihak. Dan sebelum saya menjawab soalan tersebut, perlu saya jelaskan dulu apa itu maksud accountability dan responsibility. Dari sudut perundangan pentadbiran kerajaan, accountability dan responsibility adalah satu perkara atau prinsip yang penting. Dalam bahasa Malaysianya berbunyi, responsibility adalah tanggungjawab, accountability pula adalah kebertanggungjawaban. Dalam erti kata lain, sesepihak pemimpin sama ada menteri ataupun timbalan menteri maupun apa namanya ketua mana-mana jabatan ataupun pentadbiran awam adalah bertanggungjawab dalam bidang skop perkara yang di bawah bidang kuasanya atau kementeriannya ataupun pejabatnya. Dan sekiranya berlaku sesuatu isu yang setelah diberi peluang untuk disiasat, diselidik dan diteliti dan didapati adalah juga berpunca daripada apa-apa keputusan dirinya sendiri ataupun orang bawah lantikan beliau, maka accountability comes in, which is kebertanggungjawapan, sekurang-kurangnya mungkin memerlukan suatu kenyataan minta maaf kepada rakyat. Dan juga ada juga keadaan di mana beliau sendiri percaya bahawa disebabkan keputusan ataupun tindakan beliau itu maupun ketinggalan beliau itu yang menyebabkan perkara itu, maka boleh juga menyebabkan peletakan jawatan. So that's responsibility and accountability. Now dari sudut kabinet pula, Perdana Menteri yang melantik jemaah menteri dalam kabinet adalah first among equals. Itu adalah satu lagi prinsip yang penting dalam undang-undang pentadbiran, iaitu memang Perdana Menteri adalah ketua menteri. Beliau adalah ketua pentadbiran, ketua menteri, namun dia adalah first among equals. Dia adalah yang pertama di kalangan yang sekata. Jadi menteri mempunyai tanggungjawab masing-masing dan menteri-menteri lain selepas diberi peluang untuk berbincang sekiranya ada dan membuat satu keputusan sepakat di atas polisi kerajaan, seharusnya di diperlukan ataupun diwajibkan dan untuk menyokong keputusan menyeluruh kabinet. Now, berkaitan berkaitan dengan perkara ini, saya percaya ada persoalan ditampilkan baru-baru ini berhubung dengan isu yang telah melanda negara kita, iaitu peristiwa yang berbangkit daripada 26 hari bulan November dan 27 hari bulan November, iaitu dua rusuhan atau dua perbuatan yang dikatakan rusuhan yang berasingan pada dua malam yang berasingan di tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama Hindu, iaitu di Sri Maha Mariaman Temple. Untuk perkara yang berbangkit daripada isu apa yang dikatakan rusuhan di kuil tersebut, saya telah dengan sendirinya, saya juga telah secara peribadi minta maaf, telah memberi kenyataan saya sama ada di dalam Facebook saya dan juga pada 29 hari bulan November 2018 melalui suatu wawancara di dalam siri Bicara Najib Razak Tanpa Gundah Ganjara. Yang mana yang berminat boleh mengikuti komen saya di sana, iaitu pada siri Tanpa Gundah Ganjara siri yang ke-16, ya, 29 hari bulan November. So saya tidak akan mengulanginya di sini, tapi ramai pihak juga telah membangkitkan pendapat masing-masing tentang apa yang berlaku dan sama ada terdapat atau tidak kaitannya dengan responsibility kepada saudara Waita Murthy, Menteri Perpaduan, dan adakah disebabkan perkara itu maka wujudnya accountability, kebertanggungjawapan di bahu saudara Waita Murthy. Now, perkara ini pelbagai pihak telah komen. Tapi satu isu yang lebih menarik saya rasa adalah di mana orang telah persoalkan secara khususnya komen ataupun apa yang berpunca daripada serahan petisyen oleh armada PPBM
kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya percaya pada 19 Disember yang lalu, di mana ada yang telah mengatakan bahawa saudara Syed Saddiq sebagai Menteri Belia dan Sukan tidak sepatutnya menyelar ataupun mengkritik saudara sejemaah menteri, iaitu saudara Waita Murti, berkaitan dengan kedudukannya sebagai Menteri Perpaduan disebabkan prinsip accountability and responsibility. Saya rasa perkara ini hendaklah dibincangkan dari segi perundangan. Adakah mereka betul di atas statement tersebut? Adakah mereka khilaf ataupun tidak tepat? Nah, di sini untuk mengupas perkara ini, kita perlu menghalusi apakah dia yang telah berlaku pada 26 dan 27 hari bulan November, untuk kemudian yang membuat keputusan sama ada adil atau tidak kita memberi komen seolah-olah saudara Syed Saddiq telah pun melanggari prinsip responsibility dan accountability. Yang pertamanya, accountability and responsibility ini bukannya terpahat di batu bersurat. It is not something which is forbidden to be breached completely. Ia bergantung kepada keadaan. Baik. Soalan pertama, perkara rusuhan pada pagi 26 hari bulan, malam 25 pagi 26 hari bulan di Kuil Sri Maha Mariaman adalah hari Isnin. Pada tengah hari yang sama, saudara Waita Murti bersama dengan beberapa menteri lain, yang kebanyakannya daripada penglihatan dalam video tersebut adalah saudara-saudara kita yang berketurunan India, yang majoritinya beragama Hindu, telah memberi statement di perkarangan parlimen, di mana beliau telah pun mempersoalkan penglibatan ataupun kelengahan penglibatan pihak polis semasa pagi tersebut. Dan itu adalah pada 26 hari bulan. Pada malam tersebut, yakni pagi 27 hari bulan, berlaku pula satu aktiviti lain ataupun suatu peristiwa yang malang lagi satu, rusuhan seterusnya berlaku. Dan daripada itu pula wujudnya satu keadaan di mana beberapa orang telah tercedera, dan juga satu peristiwa lain yang masih disiasat, di mana saudara adik daripada Bomba telah pun kehilangan, kini telah kehilangan nyawa beliau. Now, itu adalah rentetan peristiwa. Pada masa itu, mesyuarat kabinet tidak bersidang pada hari Isnin atau Selasa. Mesyuarat kabinet cuma boleh secara praktiknya pada minggu itu bersidang pada hari Rabu. Ya, iaitu 28 hari bulan November. Jadi persoalannya, adakah isu statement Waita Murti sebelum saudara Waita Murti mengeluarkan kenyataan tersebut, adakah beliau telah menampilkan pendapat beliau di dalam mesyuarat kabinet? Semestinya lah tidak, sebab belum ada mesyuarat kabinet pada minggu itu. Jadi kalau sekiranya beliau tidak berkesempatan untuk berbincang dengan klik-klik beliau yang seperjawatanan di dalam kabinet, bagaimanakah kita boleh mengatakan bahawa menteri-menteri kabinet adalah juga sekarang masih ini adalah terikat dengan prinsip responsibility dan accountability, sebab tidak terbincang pun. Kenyataan tersebutlah kenyataan dikeluarkan oleh saudara Waita Murti pada hari Selasa. So, saudara Syed Saddiq ataupun menteri-menteri lain tidak tahu dan tidak berkesempatan untuk berbincang dengan beliau sebelum kenyataan itu dibuat. Jadi dari sudut tersebutlah, sesiapa sahaja, sama ada ianya adalah saudara Syed Saddiq ataupun jika menteri-menteri lain telah menyuarakan perkara ini, saya percaya untuk mengatakan prinsip responsibility dan accountability telah dimungkiri adalah terlampau salah. On this occasion, it's wrong. Ya. Itu adalah pendapat saya yang ikhlas dan jujur berkaitan dengan konsep responsibility dan accountability di dalam sistem pentadbiran kerjaan. Okey, seterusnya soalan mengenai cara masyarakat awam menegur dan memberi pendapat kepada kerajaan. Bagaimana saudara? Saya telah juga beberapa kali menyatakan bahawa ini adalah penting untuk masyarakat kita mula mengadaptasikan satu sifat di mana segolongan rakyat di dalam bidang masing-masing berani untuk memberi teguran yang sihat
teguran yang sihat. Iaitu teguran sekiranya dalam pandangan mereka, dalam bidang mereka, perkara itu tidak berlaku dengan betul, maka perlu menegur pihak berkenaan. Dan teguran ini kenalah sihat dengan keadaan di mana cadangan yang bernas diberi. Jangan tegur semata-mata untuk mengutuk atau mengkritik tanpa jalan penyelesaian. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, perkara ini penting untuk menjadikan negara kita daripada negara yang membangun ke tahap negara yang sudah membangun. Dan jika dinilai ke semua negara-negara lain yang membangun, kita akan dapati bahawa di negara tersebut terdapat pihak-pihak tertentu, tak semestinya NGO, terdapat pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin profesional yang apabila menegur, maka pemimpin-pemimpin politik akan mendengar dan mengambil langkah seterusnya untuk mengkaji, meneliti, dan sekiranya teguran itu bernas, akan diadaptasikan secara terus. Dan bagi saya, sekiranya lah masyarakat kita boleh nampak bahawa satu kelemahan ketara dalam kerajaan terdahulu, iaitu kerajaan kleptokrasi Najib Razak, adalah keengganan, keseganan ataupun malu pihak-pihak tertentu untuk memberi nasihat kepada kerajaan, sehinggalah pemimpin kerajaan tidak nampak, menjadi buta, menjadi pekak dan menjadi bisu untuk melaksanakan apa yang betul. Kerana apa? Sebab rakyat sendiri tidak enggan ataupun tidak ingin minta maaf, tidak ingin memberi komen kerana khawatir entah apa-apa perkara yang mungkin berlaku kepada mereka, which is another issue. Tapi dalam era baru, dalam keadaan yang lebih sihat sekarang ni, masyarakat, rakyat perlu ambil iktibar, perlu ambil peluang. Sekiranya perkara itu perlu ditegur, walaupun kerajaan Pakatan Harapan dalam keadaan tertentu, yakinilah pemimpin Pakatan Harapan mempunyai jiwa yang besar, mempunyai minda yang besar dan akan mendengar sekiranya perkara itu betul. Tapi kritikan itu hendaklah profesional, hendaklah bagi tujuan kebaikan negara, bukan untuk kebaikan peribadi, bukan bersifat anti seseorang secara peribadi. Now, kalau kita boleh majukan diri kita satu langkah demi satu langkah ke tahap itu, insya-Allah dengan satu kerajaan yang lebih terbuka sekarang ini, dengan satu kerajaan yang ingin reformasi ataupun ingin reformasikan keadaan negara, dan masyarakat yang ingin reformasikan masyarakat itu sendiri, diri mereka sendiri, maka semestinya dengan izin Allah lagi cepat kita sampai ke tahap negara yang sudah membangun. Mungkin akhir sekali saranan saudara mengenai pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan baru Pakatan Harapan dan bagaimana mereka langkah seterusnya untuk move forward. Yes. Baik, di sini saya rasa yang penting untuk kita semualah rakyat Malaysia ambil kira adalah kejatuhan kerajaan Najib Razak ataupun kerajaan kleptokrasi Barisan Nasional yang terdahulu melalui kejayaan PRU-14 pada 9 hari bulan Mei 2018, lebih kurang 7.5 bulan yang lalu, bagi saya cuma adalah 15%, ya, paling tinggi 15% daripada kejayaan rakyat Malaysia. Kita masih memerlukan 85% usaha lagi, 85% kejayaan lagi melalui perubahan ketara, bukan sahaja daripada sistem reformasi kepada institut-institut kerajaan, institut-institut am, tapi yang penting adalah reformasi diri kita sendiri, minda kita sendiri. Ya, rakyat sendiri kena berusaha menggembiling tenaga ke arah kejayaan negara. What I mean by this is this simply. Sudah tiba masanya lah, dan kita dapat lihat dalam tempoh perjuangan dulu. Apabila kita pentingkan kejayaan perjuangan untuk negara dan kita tolak tepi kepentingan peribadi, insya-Allah negara akan ke arah yang lebih makmur dan dengan lebih mudah, lebih senang. Tapi selepas menjatuhkan Najib Razak, sekiranya kita berlumba-lumba untuk kepentingan peribadi, di sini sama ada individu maupun parti, yakni jika pun parti-parti politik di dalam Pakatan Harapan berlumba-lumba untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk kejayaan mengatasi satu sama lain, bersaing antara satu sama lain, maka kejayaan yang kita perolehi mungkin akan hilang tanpa kita duga, tanpa kita tahu. And itu sebenarnya akan merugikan semua kita. Ya, bukan soal kuasa politik semata-mata. Soal adalah tanggungjawab kepada negara. It's enough, ya, untuk what can I get from this nation. It's
what can I give for this nation? Kita perlu teruskan dengan sifat tersebut, perlu teruskan dengan konsep tersebut di segala level, di segala tahap, sama ada pemimpin teratas sampailah kepada rakyat di bawah, sama ada pemimpin parti ataupun ahli biasa parti. Ya, jangan kita lupa, apabila negara kita dalam kehancuran 2014, 2015, 16, 17, 18, kita merayu untuk seorang pemimpin memimpin kita keluar daripada malapetaka tersebut, keluar membawa balik negara tercinta ini ke jalan dan landasan yang betul. Satu legenda, satu negarawan telah sanggup terima sahutan dan cabaran tersebut. Berumur 93 tahun sekarang, Tun Dr. Mahathir keluar daripada persaraan untuk memimpin negaranya kembali ke jalan betul demi rakyat. Adakah kita berlaku adil kepada beliau? Sekiranya kita seringkali memikirkan tentang kepentingan parti masing-masing, kepentingan diri masing-masing, kepentingan perolehan, keuntungan peribadi daripada yang lebih penting adalah negara. Are we doing justice to us, to him and to the nation? Soalan ini adalah soalan yang saya tinggalkan di sini untuk semua saudara kita, rakyat kita menjawab menjelangnya tahun baru 2019. Selamat tahun baru.